Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Oke, hari ini kita mau unboxing lagi ya, teman-teman. Ini depan kita ini ada armrest ya, teman-teman. Buat di mobil ya, teman-teman. Oke, langsung kita buka aja ya, teman-teman, apa-apa aja yang ada di dalam box ini. Teman-teman, seperti ini, teman-teman. Ini plastik buat dudukannya ya, teman-teman. Ini juga teman-teman, tulisan dari tokonya. Ini kabel data ya, teman-teman. Ini buat nyambung ke lighter, jadi di armrestnya ini nanti bisa colok buat charger ya, teman-teman. Teman-teman, seperti ini, teman-teman. Untuk armrest sendiri ini dari bahan plastik ya, teman-teman. Ini sandarannya ini kulit ya, teman-teman, yang ini. Ini ada buat baut buat masangnya, teman-teman. Ada bautnya ini. Apa aja sih di bagian dalam ini, bagian dalam ya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk bagian LED-nya ini menggunakan baterai kecil ya, teman-teman. Nanti baru saya berikan karena saya belum beli baterainya ya, teman-teman. Untuk bagian dalamnya seperti ini, teman-teman. Sudah angkat, teman-teman. Ini, teman-teman, bagian dalamnya. Selanjutnya ini ada buat cup, buat cang meletakin tempat air minum ya, teman-teman, di sini. Nah, yang ini juga buat biasanya buat asbak rokok ya, teman-teman. Ditaruh di sini, teman-teman, ini bisa dibuang kalau buat yang mau merokok. Oke, selanjutnya ini, teman-teman, pada bagian depan ini ada kemudian jadi biasa naik, teman-teman, ditekan. Ini dia, teman-teman. Jadi kalau mau nutup ini harus sedikit diantar, teman-teman. Nah, jadi ngunci lagi, teman-teman. Ada seperti itu aja ya, teman-teman, unboxingnya. Ini nanti mau saya pasang, saya buat tutorialnya lagi di mobil. Mau kita pasang di mobil ya, teman-teman. Armrest universal. Oke.
langsung tonton aja videonya teman-teman. Oke teman-teman, untuk dudukannya ini ya harus dipasang baut seperti ini ya teman-teman, yang pastinya harus mengorbankan, pasti harus ngelubangi ini ya teman-teman, harus dilubangi pada bagian sini teman-teman. Jadi pada saat kita memasang baut ya, nanti dratnya itu akan melubangi apa bagian konsol yang lama ya teman-teman, karena kalau tidak begitu dia nggak akan kuat ya teman-teman pada saat proses pemasangannya. Pada bagian ini dia akan nanti ambresnya akan goyang-goyang kalau nggak dibaut seperti itu ya teman-teman. Oke lanjut, saya pasang kembali ya teman-teman, kita pasang tatakan bagian atasnya teman-teman. Oke selanjutnya ini teman-teman bagian sini teman-teman, ini ada bautnya teman-teman. Teman-teman selanjutnya ini teman-teman, oke selanjutnya kita pasang pada bagian ini ya teman-teman. Ini teman-teman, nah ini pada bagian ini kita kunci ya teman-teman. Ini teman-teman, ini udah selesai pasang teman-teman. Ini kalau mau ini kita tambahin lagi nanti bautnya teman-teman, ini biar yang nggak goyang kiri kanan teman-teman. Ini sudah cukup kuat ya teman-teman. Oke selanjutnya kita tes ini teman-teman, kita pasang juga USB nya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini kita pasang kabel USB nya ya teman-teman, buat colokan USB nya teman-teman. Ini udah kita pasang ya teman-teman, ini kabel USB nya teman-teman. Oke tampilan seperti ini teman-teman, jadi tinggal menyesuaikan aja teman-teman. Kita tes rem tangan ya teman-teman, kita menyesuaikan, nanti kita atur posisinya biar lebih enak nih teman-teman. Ini rem tangan masih bisa kita tarik teman-teman. Ini teman-teman, jadi ini di unit Hyundai ya teman-teman.
Oke, mungkin seperti itu aja ya teman-teman proses pemasangannya. Nanti kita review teman-teman ini karena ada lampunya kan enggak belum saya pasang baterainya teman-teman. Oke, thank you buat yang udah nonton. Mungkin seperti itu aja. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Apabila ada pertanyaan langsung di kolom komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.